mekanisme yang menyebabkan terjadinya inhalasi ditunjukkan oleh nomor. Terdapat beberapa pernyataan. Untuk pernyataan yang pertama yaitu otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk naik, volume dada membesar, dan tekanan udara turun merupakan proses inhalasi. Untuk pernyataan yang kedua, otot sekat rongga dada relaksasi, volume rongga dada mengecil, dan tekanan udara naik. Untuk proses kedua itu adalah proses exhalasi. Selanjutnya, untuk pernyataan yang ketiga yaitu otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, dan tekanan bertambah. Proses ini merupakan proses exhalasi. Dan untuk pernyataan yang terakhir yaitu otot sekat rongga dada kontraksi, volume rongga dada membesar, dan tekanan udara turun. Untuk pernyataan keempat, ini adalah proses inhalasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses dari inhalasi ditunjukkan oleh nomor 1 dan 4.